Hai, hari ini Sabtu tanggal 2 November pukul 5.30 kalau saya nggak salah. Kita udah bangun dari tadi. Sebagian yang berkompetisi sudah berangkat. Kalau saya dapat infonya tadi sudah sampai di Lanut Sulaiman untuk persiapan trekking. Yang ujian kita akan start mungkin sekitar jam 6 di Geraha Puspa. Saya kebetulan nggak trekking karena memang nggak ujian IGP. Saya ujiannya GPR, GPR. Jadi GPR itu adalah IGP tapi tanpa trekking, hanya obedient dan proteksi. Dan saya akan mulai dengan Aira untuk trekking, untuk IGP di tahun depan dan mulai berkompetisi di tahun 2021. Kita sudah persiapan semua, tinggal berangkat ke lapangan trekking. Semoga teman-teman yang mengikuti ujian dapat menghasilkan penilaian yang baik bagi masing-masing. Ya, inilah deritanya pemain IGP kalau kata teman-teman. Saat kita latihan bertahun-tahun untuk mendapatkan atau meluluskan satu ekor IGP yang baik, ya, yang baik, ya, bukan sekedar lulus, kita membutuhkan waktu sekitar 2,5 sampai 3 tahun, atau mungkin di IGP 3 bisa sampai 3 tahun atau 4 tahun. Bahkan seorang juara dunia pun baru mengikuti ujian IGP satunya pada anjingnya usia sekitar 4 atau 5 tahun. Tapi dalam 1 tahun yang sama dia selesaikan sampai IGP 3. Derita kami pemain IGP ya seperti ini. Saat hari H ujian atau kompetisi, kami harus bangun sekitar jam 4, bahkan kadang setengah 4 jika lapangannya terlalu jauh. Tapi itu adalah dedikasi dan hobi dari kami semua. Baik teman-teman, saya rasa beberapa teman yang lain juga sudah siap. Kami masih di EK9. Sebentar lagi kami akan meluncur ke Geraha Puspa untuk melihat atau sebagian ujian trekking. Good morning, sekarang kita sedang persiapan untuk yang ujian trekking. Membuat jejak seperti ini, yang kompetisi di Lanut Sulaiman ini kita di GP. Jadi seperti ini kita lihat teman-teman, Pak Jackson sedang membuat jejak dengan juri Pak Libihan. Jadi ini adalah ujian untuk IGP 1. Jadi anjing, jadi handler akan membuat jejak dengan berjalan lalu menaruh suatu objek yang disebut dengan artikel, yang berupa bahannya adalah kayu, kulit, satu lagi wolf, dan ada 3 leg berbentuk huruf U. Akan ditinggal sejauh 20 menit baru nanti anjingnya dikeluarkan untuk melacak.
saya baru saja selesai obedience dengan Aira di ujian GPR 1. Nilainya 88. Cukup bagus sih sebenarnya, karena ada kekurangan nilai atau pengurangan nilai yang cukup signifikan di di papan A, karena saya belum memberikan perintah, dia sudah melompat duluan. Lalu di papan 1 meter atau hurdle 1 meter, comfort positionnya kurang rapi. Dan yang paling fatal adalah di long down, di mana dumbbell dilemparkan oleh handler yang lain, tapi Aira justru berlari ingin mengambil dumbbell. Dan itu memang kesalahan saya, karena saya tidak terlalu fokus, tidak terlalu banyak melatih di bagian itu. Tapi tidak apa-apa, ini menjadi pelajaran dan menjadi bahan koreksi untuk nanti kedepannya dia ujian IGP 1. Karena di situ akan membahas semua binatang-binatang. Aira! Aira! Tolong jangan lupa di subscribe channel YouTube-nya Pau Pau. Aira! Pau Pau channel dan Instagram-nya. Instagram-nya di paupau.app. Jangan lupa. Aira! Teman-teman aku. Bibi, wah. Lu kok cuma begini? Kacau. Suara banyak kan? Iya begitu. Itu ilmu loh. Gimana? Gimana? Ini buka ini kan? Yang bunyi ya. Kalau yang nggak mau, berarti kuncinya cuma ini ya. Coba ambil lagi. Jadi ambil lagi. Bener apa? Ya, ya oke, siap bos. Oke, siap bos. Mau berapa krat? Kita menyediakan krat-kratan juga kok. Mungkin untuk di moonlight bisa. Dilap dulu bentar. Ini nanti untuk pasien yang buat. Ini tadinya dari sini kosong. Nah, gue takut. Sakit gak ini? Enggak. Masa kita ini? Ya kalau masukin sakit gak apa? Enggak om. Kalau sakit ludahin dulu. Mentega. Kalau sakit. Minyak Indomie aja om. Minyak Indomie. Nah, ini yang kita mau tekan. Otomatis dia harus balas kan satu ini kan. Nah, kita balas dia. Pas kita congkel, ini juga lawan. Bareng lawan. Coba. Diminum ya, enggak tuh? Oke. Benar. Tunjukkan yakin. Tutorial membuka bir. Ini pas mau hantam, ini juga harus lawan bareng. Nah, lo. Lawan gimana? Lewan ke bawah. Ini kan kita tarik lawan. Ini pasrah aja, Om. Biar lawan, Om. Kuat ya. Om harus kuat nih, beda. Kenapa tutup? Ada spray. Tanti, yang ini. Pas naik ini. Kau kena muka, Wak. Ini ada spot. Mukanya. Ini turun. Gue ngeri panah jarinya. Ini pakai yang... Contohin dulu, ntar beli lagi. Iya. Pake itu dulu. Lebih enteng. Ya. Ya. Ini. Ini tangan yang di sini pas di siku ini. Tangannya lentik ya, Wak. Tangannya kecil, Ge. Tangannya lentik. Enggak, kayak beginian. Nah, ini kalau saya tekan ini lemah, enggak bakal. Ya. Soalan buka ya. Kita kasih ini harus ada gerak-gerak bagus. Mukanya tuh, Wak. Wak. Foto saya ini otomatis enggak bakal bisa. Kita ngajarin orang tua. Bedanya, bedanya kalau dia tuh udah kosan, percuma. Kosan tangannya buntet.
Taufik. Sakit monyong. Tawanya biasa aja. Dia yang mau, dia yang sakit. Dia ngeluh. Ini congkel, ini dorong. Waktu udah dibuka. Udah dibuka. Nah. Di sini pas. Ini dorong, ini tahan. Akhirnya. Ini tapi ini kesakitan. Sama-sama kuat. Bahasanya kalau dia dikarenakan mau minum jadi begini. Yeah. Kalau saya nggak minum sama-sama kuat ya. Ini harus kuat karena ini nanti tekanan agak kuat. Sama-sama kuat. Iya. Lagi. Dibanting, Mbak. Kesel. Nanti dia kesel banting lagi nih. Ngepruk prak. Barang-barang. Meledak koreknya aja dah. Barang-barang yang enak ini barang enggak enak. Barang-barang. Sakit dah. Sakit kok. Gua coba takut Dwi yang dibanting. Sakit om. Santai-santai lagi. Santai-santai gimana om, sakit. Bekasnya tuh masih sakit. Kalau bekasnya gak sakit sih. Aduh. Bekas di hati om. Bareng. Lu bisa gak? Ini pas, pop, ini bareng kunci. Ini penahan. Iya. Yeah. Saya yakin bisa. Segitu dong. Coba. Apa yang begini? Agak terpantat lebih kuat. Apa? Alat. Kira ini gampang. Ya. Yeah. Yeah. Oh, bocor sudah bocor. Wow. Oh, saya takut. Sudah bocor itu. Iya, bocor. Ser. Tuh. Itu mata sudah bocor. Cuman, ya. Karena kan bagus. Sudah dengan next lagi. Oh iya. Yeah. Besok pakai collar kali biar gampang. Tapi rasanya beda duit kalau dibukanya gitu coba. Rasanya beda. Hey. Biasa kita start dari sendok. Sendok. Oh, sendok lebih keras ya. Sendok lebih gampang. Kan bikin ini lebih gampang. Dia sendok. Sendoknya yang belok nanti. Sendoknya belok. Sendok serius. Sendok belok. Pakai belok. Ini om. Bukan. Ya. Sendok yang besi. Kan dia kan gede tuh. Oh ini om gede om. Kan sendok yang steel nggak ada nanya. Nah, dia lebih gede. Kemudian kita pegang banyak. Coba aja. Bentar, ini mau congkel. Ini ini yang sakit tuh nyekin salah tangan, salah jari. Salah jari. Mana bukanya begini? Dari tangan sudah gitu kok. Kiri dong. Yang kiri asem. Kita kiri. Tadi saya dia ciumnya mana? Kanan. Om tadi ciumnya kanan, om. Kiri. Kanan. Ulangi lagi. Ada yang dicium lagi.